Astagfirullah, aduh. Ayo dong fokus, Jin. Astagfirullah. Tuhan. Oke guys, selamat datang kembali di video gue. Dan kali ini gue bakal mainin game Tekken 7 lagi ya teman-teman. Oke, setelah sekian lama teman-teman ya, Tekken 7 itu udah gue tinggalin ya. Gue udah vakum ya di Tekken 7 gitu. Dan akhirnya di video kali ini gue bakal buat lagi konten Tekken 7 gitu ya. Karena memang selama ini fokus ke Genshin Impact bro-bro ya. Ya jadi memang di Genshin Impact itu ya udah santai-santainya lah gitu ya. Jadi sekarang gue fokus main Tekken 7 lagi. Bahwa sebenarnya memang pingin banget sih main Tekken 8, tapi ya apalah daya gitu kan. Ya laptop gue belum sanggup gitu untuk mainin game itu gitu. Jadi ya kita bakal di sini teman-teman ya, di video kali ini kita bakal ngetes aja teman-teman ya. Kita bakal main pakai Jin Kazama, karakter favorit gue teman-teman ya. Jadi sini gue bakal pakai karakter Jin Kazama gitu untuk mengetes apakah skill gue masih ada atau udah hilang gitu ya. Jadi langsung aja kita ke treasure battle, let's go. Mungkin ya, gue bakal tiga kali aja lah gitu ya, per video yang gak kelamaan juga gitu kan. Karena kan gak ada yang mau nonton video ini gitu ya. Siapa juga yang mau nonton kan gitu. Yalah lanjut. Ya masih dengan 7 yang lama ya. Gue udah menang sebanyak 537 kali teman-teman. Dan langsung aja ya, let's go. Oke, siapakah lawan pertama kita guys? Wah, langsung dapat mirror bro. Jin Kazama melawan Jin Kazama. Let's go lah. Oke. Oh, gua yang dilawan sama dia, guys. Gantian ya. Ayo kita wall carry. Aduh, oke, sip. Yep. Mantap. Oh. Nice itu, bro. Oke, let's go. Up. Sip, kita lawan lagi. Dapat wall carry, guys. Oke. Dapat kombonya, bro. Aduh. Mantap sekali ya panisnya 1-4 dari Jin tadi, guys. Sip. Ya kita bakal main ya 3 kali aja, teman-teman ya, untuk menghemat waktu juga gitu kan. Gua enggak mau video ini kelamaan gitu. Oke, jadi siapakah lawan kita selanjutnya? Semoga gak susah-susah lah bro. Soalnya gue baru comeback gitu loh, jangan dikasih lawan yang susah gitu lah. Lawan Lei Wulong ya. Apa sih? Fei. Siapa sih lu? Lupa guys namanya guys. Feng, ya Feng. Oke, seperti biasa. Waduh, low. Oke. Okay. Yo, mantap sekali guys. Siap. Ayo kita lawan dulu ya. Bisa. Astagfirullah, aduh. Gila side stepnya, aduh, gila Edan, mantap sekali ya, final round, bisa tadi guys, gua, kenapa itu guys, gila di parry dong, jaga lagi, nggak bisa di launch bro, oke. Okay. Ayo dong fokus Jin. Astagfirullah. Edan. Untung aja bro. Kenapa ya? Tadi awalnya bisa aman ya? Wah, ini rada kaku jarinya, mesti dilemesin lagi nih, bro. Oke, kita pindah arena, guys. Yoshimitsu lawan kita. Sip. Ayo Jin. Jangan. Oke, mantap. Aduh. Oke, sip. Apa itu, bro? Itu apa tadi, coy?
Astagfirullah. Gua melamun, bro. Tuh kan. Edan. Gitu ya. Kita lawan, bro. Begini aja dah. Mantap. Oke guys, jadi sekian dulu video untuk kali ini teman-teman ya. Gue mau buat video singkat aja gitu kan, karena memang gue mau comeback aja gitu ya. Untuk untuk ngetes ya, pas skill gue masih ada gitu. Ternyata memang ya cukup berantakan teman-teman ya. Dan butuh latihan lagi sih, memang skill gue udah menurun dari setahun, bro. Udah berapa bulan ya, hampir setengah tahun juga sih gue udah gak main Tekken gitu. Oke, jadi sampai bertemu di video selanjutnya. See you to the next video.